Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa ba'da. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik untuk tetap semangat belajar ilmu agama sampai ajal menjemput kita. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Qaid fi Ilmi Al-Qaid. Masih bab yang ketujuh, tashih bagian 2 ya. Oke. Kemarin kita sudah selesai di Inkisal ala Fariqin Wahid. Inkisal ala Fariqin Wahid, di situ ada tabayun dan ada tawafuq. Maka ya, di Inkisal ala Fariqain dan seterusnya juga akan sama berlaku. Wa an yakuna fil mas'alati sahmani la yaqbalan al qisma ala fariqaihima. Nah, ini ada dua sekarang. Kalau kemarin satu, sekarang ada dua. Bagaimana cara mentashihnya? Nasluku fi tashihi marhalatain. Yang pertama, an-nadharu. Nah, ini. Dua saham dan satu saham. Taib. Ini ya, ada dua saham di sini yang tidak bisa terbagi ya. Lihat, oke, lihat bukunya. Kalian bagaimana cara mengajarkan? Nandur baina kulli fariqin wa sahmihi bitabayun wa tawafuq, sama ya. Kita lihat ya antara saham dan jumlah ya, dengan tabayun atau tawafuq. Lihat, ini dua, di sini tiga. Di sini satu, di sini tiga. Oke. Terus. Fanusbitu kulla ru'usil mubayin wifqa ru'usil muwafiq. Maka kita tentukan, kalau dia tabayun, kita tentukan berapa tabayun yang kita ambil, dan kalau dia tawafuq, berapa tawafuq yang kita ambil. Lihat. Ini tabayun ya, 2 dan 3 berarti tabayun. 1 dan 3 tabayun. Oke. Ini kita tetapkan. Wa nusammi ma asbatnahu a'dadan musbatah. Tiga-tiga ini disebut dengan a'dad al-musbatah. Angka-angka yang ditetapkan. Atau nama lain adalah rawajih. Seperti yang kita ya, bahas pada sebelumnya apa itu rawajih. Sekarang kita tahu apa itu rawajih. A'dad al-musbatah itu nama lainnya. Tiga dan tiga ini namanya rawajih atau a'dad al-musbatah. Wabidzalika tantahil marhalal ula min tashihina. Kalau ini sampai sini selesai bagian pertama. Bagian kedua bagaimana? Nanzur baina hadhil a'dad al-musbata ya bin nisabil arba. Lihat, 3 dan 3 ini kita gunakan teori an-nisabil arba. Masih ingat an-nisabil arba? An-nisabil arba itu apa yo? An-nisabul arba itu ada tawaf, tamasul, tadakhul, tawafuk, tabayun. Ya, tiga dan tiga ini tamasul. Oke. Wa ma tahassala minan nadhari fa huwa juz'us sahmi. Kalau tamasul. Ya. Kita ambil salah satu kan kalau tamasul. Berarti berapa juz'us sahmi? Tiga. Maka tiga ini kalau tamasul atau di atas. Oke, okay. Tiga. Nadribu bihi fi asril masalah. Ini asal masalahnya adalah tiga. Oke. Fama hasala fahuwa masihuha. Ini jamiatus tasihnya adalah hasilnya. Tiga tiga ya sembilan. Ini jamiatus tasih. Summa nadribu alladhi biyadi kulli warisin fi juz'is sahmi. Tinggal dua kali tiga sama dengan enam. Maka 6 bagi 3 sama dengan 2. Oke. Okay. Baik. Begitu juga di bawah. 1 kali 3. Jangan kali kemana-mana. Kali ke atas. Karena mereka bertiga masa sama masing-masing. Ingat. Tetap dihitung. Antara jamiatut tashih dengan saham. Hasil perkalian dengan juz'us sahmi tadi.
dua, empat, enam, tujuh, delapan, sembilan. Kira contoh yang kedua. Contoh yang kedua ada jeddah ini seperenam, zaujah seperdelapan, ibn dan bin ini bakal. Enam dan delapan itu 24 ya. Asal masalahnya 24. Tiga, ya, 24 bagi 6 sama dengan 4. Berarti jeddah ini sama-sama 2, selesai masalah. 24 bagi 8 sama dengan 3. 3 bagi 8 tidak bisa. 4 sama 3 sama dengan 7. 24 kurang 7 sama dengan 17. 17 ini adalah sisa. Dan ini adalah jatah Ibn dan Bin. 17 bagi 3 jelas tidak bisa. Baik, sekarang kita lihat 3 dan 2. Ini adalah tabayun, maka kita tetapkan 2 ya. Ambil ada dua usul farik. 17 dengan 3 tabayun, ambil ada dua usul farik. Sekarang kita lihat antara 3 dan 2 dengan nisabul arba. 2 dan 3 ini disebut dengan al-ahdad al-musbatah. Atau nama lainnya adalah wajib. 2 dan 3 ini dalam nisabul arba disebut dengan tabayun. Kalau tabayun artinya dia dikali. 2 kali 3 sama dengan 6. Maka 6 ini naikkan ke atas. Nah, ini namanya juz'us sahmi. Sekarang, 6 kali 24 sama dengan 144. Sudah ada jawabannya. Masa pusing. Sekarang, 2 kali 6, 12. 2 kali 6, 12. 3 kali 6, apa ya? 3 kali 6. 18, 18 bagi 2, 9. Okay. 17 kali 6, ini yang banyak nih. 17 kali 6 itu 102. Ini 102 ya aslinya. 102 itu bagi 3. Ya. 102 bagi 3. 34 nah. 34. Ya. Artinya satu bagian buat bin, dua bagian buat ini contohnya ya. Jadi kalau ada pertanyaan berapa hasil masalah 24. Berapa jam ya tetasnya? Ada 144. Berapa jatah salah satu jaddah? 12. Berapa jatah zaujah? 9. Berapa jatah ibn? 68. Baik. Sekarang kita lihat contoh berikut. Ini masih di Al-Fariqain. Baik, contoh berikutnya. Zaud, Banat, Uktub. Zaud ini dapat 1 per 4, Banat dapat 2 per 3, Uktub dapat sisa. 3 dan 4, dalam nisabul arba, ini disebut tabayun, di 12, asal masalahnya 12. 12 bagi 4 sama dengan 3. 12 bagi 3 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Okay. 12 sisanya 3 sama 8, 11. 12 kurang 11 sisa 1 ya. Lihat, 8 bisa terbagi 3? Tidak bisa, tetapkan 3. 1 bisa terbagi 2? Tetapkan 2, tidak bisa. Ingat, 3 dan 2 disebut dengan al-a'dad al-musbatah atau rawajih. Bagaimana cara kita menentukan 2 dan 3 ini untuk jadi juz'us sahmi dengan nisabul arba? 2 dan 3 dalam nisabul arba disebut dengan tabayun. Maka 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, ini tarik ke atas. Jadilah dia juz'us sahmi. Juz'us sahminya berapa? 6. Oke. Okay. 12 kali 6, 2 kali 6, 12, 1 kali 6, 60, 72. Okay. 3 kali 6, 18. 6 kali 8, 48. Ya. Yeah. 6 kali 8, 48. 48 bagi 3 itu sama dengan 16. 1 kali 6, 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. Tanya sini. Gampang, sahal. Inkisal ala fari ala salasat. Firab.
ثلاثة أسهم منكسر على فرقه. كيفية التصحيح؟ Bagaimana cara untuknya? Nasuk التصحيح. تصحيح الطريقة التي سلكناه في تصحيح الانكسار الفريقين سما ya. Yang beda kalau jumlah. Apa jumlah kamu pakai saya jelas. Zaujah ini kan 1/8 nih. Sudah nggak ada ya. Hilang nih. Tahap lanjutan ini. Banat ini dapat 2 per 3. Ini dapat bagi mal kayak 3 dan 8 sama dengan 24. Oke. Oke. Dapat bagi 8 sama dengan 3. Dapat bagi 3 sama dengan 8 karena dia 2 per 3 kali 2. Sama dengan 16. Sisa 5. Oke. 3 bagi 8 tidak bisa. 16 bagi 3 tidak bisa. 5 bagi 2 tidak bisa. Maka tetapkan ada daraus ini 4, 3, 2. 2 dan 4 ini tadakhul. Kita ambil 4. Berarti yang kita lihat adalah 4 dengan 3. 4 dengan 3 dalam nisab al-arba itu adalah tabayun. Maka hasilnya ada 12. 12 kita naikkan ke atas jadi juz'u sahmi. 12 kali 24 sama dengan 288. Sama dengan 288. 3 kali 12 berapa nih? Kemudian 36. Oke. 36 bagi 4 sama dengan 9. 18 tambah 18 sama 36. 12 kali 16. Nah, berapa dapatnya 16? 12 kali 16. Dua belas kali 16. Satu sembilan puluh dua. Satu sembilan puluh dua bagi tiga sama dengan 60. 64. 5 kali 12 sama dengan 60. 60 bagi 2 sama dengan 30. Jadi supaya teman tahu 30 dari mana adalah 5 kali 16 sama dengan 60 bagi 2. 2 orang sama-sama 30. Oke, contoh selanjutnya. Dari salah satu. Zaujah, saya 8 ya. Ini dapat 2 per 3. Beda buku. Ini dapat bagi. Genaps. 3 ke sama 8. Sorry, bukan 8 ya. Ini adalah 1 per 4. Anak salah. Oke. 3 sama 4 dan ini sebelah abang itu ada 12. 12. 12 bagi 4 sama dengan 3. 12 bagi 3 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Sisanya 1. Kita lihat. 3 bagi 2. Tidak bisa. Tetapkan 2. 8 bagi 3 tetapkan 3. Karena 8 tidak bisa bagi 3. 1 bagi 3 apalagi. Berarti 2, 3, 3. Tinggal lihat 2 dan 3. 2 dan 3 ini adalah tabayun, maka dia kali seperti biasa 6 ya. Kalau hasil 6. 12 kali 6 sama dengan 72. Ini kali sama 3 kali 6 18. 18
Bagi 2 ya 9. 6 kali 8 itu 48. 48 bagi 3 sama dengan 16. 1 kali 6 sama dengan 6. 6 bagi 3 sama dengan 2. Oke. Ini dia salah satu velg. Sama kayak 2 velg. Hanya beda jumlahnya saja. Inkisal al-albati velg. Wahan yakun nampil mas al-albatu siamin la taqbal kisma ala ashabiha. Bagaimana caranya mentasinya? Yuslakuma su pingkisal ala farikain. Sama. Ini ada satu nih. Terakhir. Oh ini. Lihat. Zawjah. Satu pa empat. Karena tidak ada pahal waris ya. Jadda satu pa enam. Akhun leom ini satu pa tiga. Baki. Berarti tiga, enam, dan empat. Tiga, enam, ambil enam. Enam dan empat. Maka asal masalahnya adalah 12. 12 bagi 4 sama dengan 3. 12 bagi 6 sama dengan 2. 12 bagi 3 sama dengan 4. 3 tambah 2 tambah 4 sama dengan 9. 12 kurang 9 sisa 3. Sekarang kita lihat. Nyatanya zaujah adalah 3. 3 dibagi 2. Tidak bisa. Tetapkan 2. 2 dibagi. Nyatanya jadal. 3 ini ada 2. 2 bagi 3 tidak bisa, tetapkan 3. Jatahnya ikhwali adalah 4. 4 bagi 3 tidak bisa, 3. Nah, jatahnya amun adalah 3, jumlah mereka 2, tetapkan 2. 2, 3, 3, 2. Berarti tinggal kita lihat 3 dan 2 saja. Itu sama dengan 6. Naiklah dia ke atas. Jadilah di aslul masalah. 6 kali 12, 72. 3 kali 6. Dengan 18. Karena jumlahnya 2, maka 18 bagi 2 sama dengan 9. 2 kali 6 sama dengan 12. Karena jedah ini 3, maka 12 bagi 3 sama dengan 4. 6 kali 4 sama dengan 24. 24 bagi 3, karena ikhwali omena 3 sama dengan 8. Masing-masing 8 maksudnya. 3 kali 6 sama dengan 18. Nah, 18 bagi 2 dan 9. Ya. Inilah tasheh. Masalah yang gampang. Gampang-gampang susah. Gampangnya banyak, susahnya dikit. Susahnya kalau antum tidak bisa hitung yang baik dan benar. Jadi ingat, dalam tasheh ini ada dua keadaan. Silakan antum wajah kembali video yang sudah kita buat ini. Insya Allah di situ jelas. Nanti akan ada video latihan dari tasheh insya Allah. Kita akan bagi menjadi dua video. Tadi kita ambil contoh yang lain. Dan ingat, ini bahan ujian antum sampai sini, silakan belajar dengan baik yang benar. Contoh soal, ya seperti yang disebutkan, berapa nanti. Pertanyaan tidak lagi, ini sebuah 4, ini sebuah 2, tidak. Berapa asal masalah, berapa jamiat atau tashih, berapa saham akhir dari zaujah, berapa jatah akhun li'um, masing-masing akhun li'um. Jadi antum masih bisa berhitung dengan baik dan benar. Semoga ya, ini jelas. Kalau tidak jelas silakan antum merajah kembali. Aku lu qauli hada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.